Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, sahabat-sahabat Tasrebar. Sahabat tak digalau. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara menemukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh berbahagia. Ini dia lagi di mantain tuh. Lagi di mantan-mantan. Biar dia kok oleng. Terus saya tebakan saya ketika oleng ini terus jemprut tuh silitnya. Aduh sana mana. Urap silit. Alah. Buat man. Kemplangin sama saya. Sebelum ini korban-korban berjatuhan dan berjatuhan. Saya sumpel nih silitnya sampai keris. Alah. Buat keluar. Urap kelek. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'ala bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fa'ala bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salawat, perbanyak salawat, perbanyak istighfar, perbanyak ucapan dan selalu perbaiki saat semakin baik kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Ah, dia lagi ngerituan, lagi didilat-dilatin, silih didilat-dilatin, ngentut-ngentut kanan, ngising secepon. Aduh. Itu gimana? Kan miris kan leng-leng kayak gini kan? Miris kan? Iya, miris banget. Hah? Miris kan? Iya, makanya kayak gini. So, secara logikanya gimana? Ada enggak orang yang kayak gini timprutin ceritanya sakti? Ada enggak? Enggak ada kan, kemarin juga kan ketika Anda, kemarin apa mantanya? Hah? Mantanya apa tuh, saya lupa. Ajiku susu putih. Oh, susu putih kan. Terus, trot gitu kan. Terus, mempan enggak? Enggak ada kan. Enggak ada. Ngapain adikku susu putih. Yang ada, susu kopek tuh. Enggak ada. Aduh, anak maling banget. Lebih jelas. Jangan-jangan kayak gini. Turut, jangan diturutin. Nah, kamu pulang aja. Ngapain di sini? Kamu butuh duit? Iya, Pak. Ya udah pulang aja. Mau ya, pulang? Enggak. Kenapa enggak mau pulang? Butuh duit. Aduh, kamu sih dari tadi butuh duit aja. Ini sama, saya juga butuh duit. Jadi butuh duit kan? Tapi yang benar. Bukan caranya kayak gini kamu menggadaikan akidah silit-silit ira digadaikan. Pegadaian aja enggak laku, kamu gadain silit. Aduh. Kamu masih muda, masih kuat, masih punya tenaga. Semangat dalam diri Anda. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Jangan letoy kayak gini. Cengeng kamu. Pulang enggak? Enggak, Pak. Dah, ira sih. Mau duit enggak? Nanti saya kasih duit. Pulang enggak? Enggak. Nih. Ampun. Ya, saya mau pulang. Ya, ampun. Makanya, sok tunggu di luar. Nanti saya kasih duitnya. Kamu lagi nih, sok mau pulang nggak? Enggak, Pak, enggak. Kenapa lagi? Saya. Anda berapa umurnya? Saya 34, Pak. Tuh, apalagi Anda 34, apakah dengan Anda otak kayak gini Anda menjual silit-silit ira ditojos-tojos, menjual-jual akhir-akhir? Kamu sholat tidak? Sholat. Apalagi kamu sholat, ngapain kayak gini? Gak jelas kamu. Saya butuh duit, Pak. Ya butuh duit bukan caranya ira ngedulin silit, ngadain silit, sowak ira. Pulang nggak? Enggak, Pak. Nanti saya kasih 500.000 asal kamu pulang. Enggak, Pak. Saya butuh duit, Pak. Aduh, ira dari tadi butuh duit. Baik, ira sih. Iya, Pak. Ampun, saya pulang, Pak. Ampun, Pak. Sok, tunggu di luar. Nanti saya kasih 500.000. Nah, ini lagi nih si cewek nih. Hei.
Ngapain kamu? Ya ini tujuan hidup saya di sini, Pak. Tujuan hidup di sini gimana maksudnya? Untuk gaya hidup, Pak. Gaya hidup semuanya apa? Di sini. Gaya hidup apa kamu? Eh? Ya untuk kemewahan semuanya. Kemewahan dari mana? Kamu kuen kemewahan jual-jual sit kamu. Yang benar aja kamu kemewahan dari mana? Ya kan nanti saya dapat uang dari sini dan dapat ilmu juga, Pak. Ilmu apa? Ilmu bisa memikat laki-laki. Nah, yang ada kamu dobol-dobol tuh. Pulang enggak? Enggak. Tekremet gitu, Su. Silakan aja kalau bisa. Ih, silakan aja kalau bisa. Eh? Tekremet ke bokong kayak gini kita. Kelek ke tekremet ira. Eh? Silakan aja. Mau pulang enggak? Enggak mau. Aduh, ngeyel banget. Kamu punya suami enggak? Enggak punya. Aduh, apalagi enggak punya suami. Kamu janda? Iya, janda. Aduh, sana. Pulang-pulang. Butuh uang berapa kamu? Nanti saya kasih duit. Asal kamu pulang. Sholat yang benar. Banyak. Nah. Sok pulang gak nih? Gak mau. Hmm? Enggak. Pulang gak? Gak mau. Nih. Oh, diremut ke? Iya. Iya. Yeah. Diremut ke? Pentile ira diremut. Oh iya. Udah. Cukup lah. Hmm? Ampun. Iya, iya. Hmm? Ya, saya pulang. Nah, iya, baik kamu. Ya, sok nunggu di luar. Nanti saya kasih kamu. Nanti saya nasihatin di luar. Tungguin di luar. Biar ini urusannya sama saya. Coba dinasihatin saya di luar. Coba lihat. Aduh. Ini kayaknya masih dimantrain ini. Ini sebelum dia lagi tojosin cerita sama saya. Kemplangin sama saya. Yang lain nih. Ini. Miris dengarnya dia, karena duit yang tadi kumpul di sini, dia karena duit 500 ribu ini, merela-rela menggadaikan sirit-siritnya, ditojos-tojosin, ini si ontot koplak, aduh anak maning bay. Dia belum bikin gini. Masih aman. Dia mungkin lagi baca-baca mantra. Biar dia enggak sadar. Enggak sadar bahwa dihajar cerita. Ada apa kamu? Gak ada sopan benar. Gak permisi dulu. Aduh, ya Anda yang gak benar. Maksudnya apa? Lagi masuk diapain? Ke kamar itu harus... Itu lagi diapain saya pingsan kayak gitu? Bacain salam dulu. Minta izin dulu sama saya. Enggak ada izin-izin sama Anda. Anda harus kurang ajar. Kurang ajar apa saya? Ya kurang ajar Anda. Ilmu apa macam kayak gini? Itu hak saya. Hak saya dari mana? Pribadi saya. Pribadi dari mana? Itu kemauan saya. Anda waras? Yang... Ya waras lah. Anda stres? Enggak. Anda edan? Enggak. Bisa waras. Menurut saya Anda edan, Anda stres. Pusing sih. Menurut Anda itu stres, saya tapi saya tidak stres. Terus itu lagi dapat. Saya waras. Dibacain mantra biar apa deh? Mau ditojo siritnya biar apa? Dikasih ilmu gitu. Iya, saya lagi dikasih ilmu dari gitu. Mana? Itu ilmu dari saya itu. Ilmu dari mana? Saya mau kasih kekebalan dan dikasih asihan. Ini Anda yang model kayak gini, penyakit masyarakat nih kayak gini. Kenapa Anda masuk ke kamar orang tanpa permisi, main selonor aja? Model Anda itu nggak harus disopan santunin. Apa ini? Anda ini sudah kurang ajar, paham? Kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Anda kurang ajar. Anda yang kurang ajar masuk ke kamar saya nggak izin. Model kayak gini ngapain saya izin? Harusnya Bapak walaupun gimana izin. Anda bisa nggak stop cara-cara kayak gini? Kasian. Bisa nggak Anda jangan cara-cara seperti ini? Kasian. Enggak. Jangan Anda mengimin-imin uang ira sirit-sirit itu jerosin. Itu udah hak saya. Hak saya dari mana? Kemauan saya. Ilmu apa kayak gitu? Walau itu ilmu baik. Anda jangan mengotorin dunia-dunia spiritual. Jangan Anda kotorin dunia-dunia persilatan dengan persilatan kayak gini. Berarti Anda dari Surabaya ke sini mau nyoba-nyoba saya ya? Enggak mau nyoba-nyoba saya. Mau matiin Anda. Mau mites Anda. Walololololol.
Kenapa? Salah apa saya? Salah besar. Anda sudah merusak dan mengotori dunia-dunia persilatan. Paham? Paham. Tapi saya David dari Surabaya nih. Saya datang baik-baik. Anda mau nggak berhenti melakukan seperti ini? Anda pertama datang ke saya nanyain gini. Ya wajar, ternyata saya nanya. Anda sekarang. Berarti kan saya benar ketika informasi dari orang itu semuanya benar yang Anda lakukan. Menolak ini. Kemauan Anda, bahkan Anda mau membinasakan saya kalau begini. Ya tak binasakan dari muka bumi ini orang-orang seperti Anda. Paham? Nah, kalau Anda mau nyobain ilmu saya, silakan. Nyobain ilmu apa? Anda aja sudah hebat. Wah, udah bagus dong. Anda ini sudah kuat. Udah sedurung winara. Oh, sedurung winara ilmu apa saya maksudnya? Itu. Ilmu dari mana kayak gitu? Saya, ilmu saya itu dari sapu angin. Dari ujung timur. Dari ujung barat. Dari ujung Sumatera. Mau sapu angin, mau ujung apa, mau sapu puting beliung, saya nggak ada urusan. Saya hilangin kanjut kamu. Paham? Paham. Paham nggak mau saya hilangin, mau? Paham. Hmm? Paham. Anda tadi ngomong sudah hebat gitu. Wah, sudah hebat dong. Oh, sudah kuat gitu. Berarti Anda itu mau nyoba-nyoba si ilmu saya. Enggak nyoba kalau lagi. Begini. Saya mau mukul Anda. Wah. Duduk. So, silakan. Tunjukin ilmunya. Ayo, saya mau tahu. Baca semua ilmu-ilmunya apa, keluarkan semua. Saya enggak takut model-model Anda seperti itu. Miris saya ngelihatnya. Sri Wasi seperti daki, Sri Wajah kuasane manusia. Ari Wasi buatan manusia, Ari manusia buatan Gusti Allah. Cek manusia, mintul kudu itu. Cek manusia, papa kudu papa. Sewasi seperti daki sewaja kuasa manusia sewasi buat teman-teman manusia buatan Gusti Allah. Cek moni semanusia itu belum itu cek manusia papa perlu papa. Waduh. Ayo terus keluarin semua ilmu-ilmu Anda. Anda kurang ajar ini. Coba dari mana semua turunin panggilin semua setan-setan panggilin. Saya tidak takut. Takut saya satu hanya kepada Allah. Model-model Anda. Ngapain saya takut? Ayo keluarin semua. Allahumma ingkang tanpa baru. Intun siabatu aimatan. Rat sirap atine. Siapin. Tongkol cicing kawas batu air matam. Wah. Panas lagi. Panas lagi. Ayo terus keluarin. Bagus ilmu sampean. Enggak usah bagus-bagus, enggak mau panas-panas aing. So, modar kuain dapis. Si anu modar ta. Bismillahirrahmanirrahim. Sri wasi seperti daki, Sri wajah kuasa di manusia. Ari wasi buatan manusia, ari manusia buatan Gusti Allah. Ah. Cek manusia mitul kudu mitul, cek manusia papat kudu papat. Papat kerasan Gusti Allah. Wasi. Ya wasi, sirit ya silit iraku. Ya sirit, ya bokong, ya jebol. Wah. Ya sirit ya bokong, ya jebol. Bokong ira kang jebol. Sop. Mana wasi ya wasi, sirit ya silit, ngecerit iraku. Allahumma ingkang tanpa mu. Pintu nusia batu. Aing macan. Aing kucing. Rap sirap. Adira David, tongkol kiting kawas batu air matan. Ayo, bangun. Stop. Oke. Pare dong.
Oh, tanya kan. Allahumma salli ala Muhammadin Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna di hurmatihi. Ampun Rabbi Dibana Sadari. Bangun. 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 Duduk pada sana. Duduk. Kamu belum diapa-apain kan? Belum diimprut cerita kan? Hmm? Belum. Aduh, terus Anda ngapain kayak gitu-gitu jualan silit, Tira? Hah? Butuh naon. Cok, keluarin, muntahin. Biar setannya hilang kamu. Terus. Terus, biar setan silitnya hilang semua kamu. Hmm? Terus. Bangun. Udah bangun. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Udah, ambil bajunya. Saya nanti akan ngobrol sana. Kamu nunggu di sana sama teman-teman kamu. Nanti kamu butuh uangnya Bapak saya kasih. Yang penting Anda jangan gade-gade di silit-silit Ira kayak gini demi untuk uang. Uang apa kamu? Ini si Ontor sudah enggak benar. Kalau kamu datang-datang lagi kayak gini, saya lem kamu silitnya. Biar rapat Ira. Keluar. Bangun. Duduk. Panas beda lo. Duduk. Copot bajunya. Copot tasbihnya semua. Lepasin. Copot bajunya. Anda itu sudah kurang asem. Anda itu tinggal nikah aja. Tadi nggak punya istri. Nikah lah. Yang benar. Copot sarungnya. Sarungnya copot. Saya hilangin burungnya. Mau saya hilangin? Jangan Mas David. Mohon maaf Mas David. Jangan Mas David. Ampun. Saya hilangin. Ampun. Saya hilangin. Terijanya hilang. Ampun Pak David. Ampun. Saya pindahin ke batuk Anda. Ampun Pak David. Saya merasa kalah. Tapi udah ngerasa kalau Anda itu nggak ada kapoknya kalau kayak gini. Kalau nggak saya hilangin, terijilannya Anda itu nggak ada kapoknya. Ampun Pak. Biar Anda tidak nyurung-nyurung lagi sirit-siritnya orang. Emang si negara kamu main surung-surung aja. Iya, saya terima kalah pada ini. Terima kalah apa? Saya Mas David terima lihat, kalah. Burung yang nggak ada, pegang. Ada nggak? Nggak ada kan? Panas Mas David, panas. Panas. Iya loh. Jangan Anda kotorin dunia-dunia persilatan dengan persilatan seperti ini. Enggak bakalan. Anda ketika punya kelebihan silakan saja. Mau ngobatin orang mau punya silakan, tapi jangan caranya seperti ini. Iya. Dan saya dengar lagi kamu masih nyurung-nyurungin pasien silitnya pasien. Saya rapetin tuh silit Anda. Paham? Enggak, Mas Abin. Enggak, Parabin enggak. Catat nama saya David dari Surabaya. Iya, enggak Parabin enggak. Udah saya sampai di sini. Sampai di sini aja. Sampai di sini saya taluk sama Pak David. Gak disangka nih orang Surabaya nih. Gak disangka. Aduh. Taluk saya pada David taluk. Panasnya luar biasa. Tidur.
Yes, tidur, tidur dengan selamanya, tidur dengan tenang, biar nggak meresahkan lagi. Yang penting jangan kayak gitu-gitu. Ketika Anda mempunyai masalah, Anda punya apa, jangan kayak gini. Ini setan belek yang terkutuk. Aduh, saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat katanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma fiqhatul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.